teman-teman. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu yuk channel Bobo. Aktifkan juga loncengnya ya. Lalu jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Lip, besok pagi kita jalan-jalan di hutan lagi ya. Lumayan nih, sekalian olahraga. Iya, Ki. Ternyata enak juga ya berjalan-jalan di hutan seperti ini. Udaranya juga sejuk. Ah, Glegek tidak ikut sih. Padahal kan lebih seru lagi kalau ramai-ramai. Biar bisa kerjain Glegek ya, Ki. Hus, kamu nih selalu saja iseng. Walaupun hanya bercanda, Glegek kan tetap teman kita, Lip. Hahaha, iya. Aku tidak iseng lagi deh sama Glegek. Hampir aja aku menginjak tikus. Wah, tikusnya lari ke rumah Pipiot, Ki. Ngomong-ngomong soal tikus dan rumah Pipiot, aku juga pernah masuk ke rumah Pipiot loh. Kamar Pipiot di mana ya? Untung saja. Gawat, aku ketahuan. Tikus beracun. Pus. Sana. Nimala, tolong. Tolong. Kuk. Ada apa sih? Berisik sekali. Astaga, kenapa sih kamu? Ayo, turun. Kamu jadi menjengkelkan kayak kurcaci itu.
sekarang saat yang tepat nih untuk mengambil botol ramuan pibiot. Wah iya, waktu itu kamu jadi tikus untuk mencari ramuan penangkal untuk aku kan? Terima kasih ya Ki, kamu sudah menolong aku. Sama-sama Lip. Oh iya, memangnya di rumah Pipiot itu ada apa saja ya? Aku penasaran dengan rumah penyihir seperti Pipiot. Rumahnya Pipiot itu berantakan Lip, sepertinya Pipiot jarang merapikan rumahnya deh. Banyak benda yang diletakkan sembarangan. Terus rumahnya juga kotor. Tapi ya, sepertinya Pipiot memang penyihir yang jago untuk urusan ramuan. Soalnya ada banyak botol yang disimpan di lemarinya. Oh iya, Pipiot juga punya kucing hitam yang nakal. Wah, seperti itu ya. Aku jadi takut. Ayo Ki, kita cepat-cepat pulang saja. Sedang apa si kurcaci hijau dan kurcaci merah itu di dekat rumahku ya? Aku ikuti ah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.